Hari ini kita masak ketupat balas untuk raya. Jom! Kita masak pulut dulu dengan santan. Terus kita fry sikit. Dia agak-agak kembang sikit-sikit saja. Kita balut ketupat balas. Jom. Assalamualaikum. Jom kita nak balut ketupat balas. Kita dah buka daun, kita dah buka. So kita akan buatkan kelongsong dulu. Terbalik lah. Tak maaf, terbalik. Kita buat kelongsong dulu ya. Kelongsong begini. Masukkan dulu sikit kat ujung. Yang urat tu kat luar. Yang licin dia lah. Masukkan semut. Aku tak kerti nak buat kerja duduk. Dia nak cuba sini atau sini. Kita masuk. Nampak tangan saya sudah lah. Muka tak comel pun. Okay, kita masukkan parat-parat gitu. Okay, nampak. Dan kita akan pusingkan dia. Satu pusingan, dua pusingan, dan tiga. Siap. Masukkan ke dalam. Dah siap. Okay. Dan kita akan terus ikatkan. Ikatkan, simpulkan. Sebab nanti kita nak rebus, kita tak nak air masuk kat dalam dia. Okay. Begini kita dia ni. Tak tidur. Okay. Kita buat lagi. Okay. Pastikan yang uratnya di luar, yang licin ke dalam. Okay, kita akan pusingkan, buat kelongsong. Kurui sangat. Bagi dia ni ha, agak mahal sikit. Okay, masukkan sikit dulu di ujung tu. Macam tu. Kemudian kita masukkan lagi. Okay. Okay. Masukkan sampai gemuk-gemuk gitu je. Tapi saya nak balut, saya kena berdiri. Okay, lepas tu kita balut. Satu. Dan pusing ke sini. Satu. Dan pusing ke sini. Siap. Gini. Salah. Dah siap. Kenapa saya memusingnya juga betul? Itu tidak betul kepusingannya tu. Okay. Sini kan. Banyak sangat pusing ke maksud? Ini. Sini ke sini lah. Jap. Nanti saya tengok. Kita simpul lagi. Tarik. Okay. Simpul. Okay, mana? Ni. Tengok, kita tengok Maksu sedang memusing. Pusing. Pusing. Okay. Ya. Yeah. Okay, ni. Kami buat sekilo je. Okay. Sekilo sahaja. Okay, nak siap dah ni. Lagi sikit. Kita akan habiskan. Dah siap. Nanti kita rebus pula.